Satu hari lagi pertandingan antara Indonesia melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno akan terlaksana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprediksi laga ini nantinya minimal meraih hasil imbang. Ditemui dalam acara kerjasama sponsor antara PSSI dengan pihak swasta, Erick Thohir dijumpai para wartawan soal prediksi hasil akhir antara Timnas Sepak Bola Indonesia kontra Argentina. Dirinya menjawab semoga seri atau imbang. Erick menyebut jika Timnas meraih hasil seri saja sudah mendapatkan poin yang lumayan. Selain itu, ia menambahkan bahwa hasil akhir seri, Timnas akan mendapatkan bonus. Saya maunya draw kok menurut saya. Kalau draw dapat bonus. Kalau menang, waduh. Bonusnya luar biasa.